malam, saya dengan Pak Rian dari PT MK Lontar beralamat di Jalan Keramat Lontar Butu, Kaseban. Berdiri PT MK Lontar tanggal 20 Mei tahun 2020 waktu zamannya pandemi COVID. Ada teman yang memberikan tempat jadi untuk berlatih. PT MK Lontar dengan jadwal latihan mulai dari jam 7.30 sampai dengan selesai. Di hari Selasa dan hari Kamis malam ada pelatih khusus untuk bola banyak dengan harga terjangkau. Jadi bagi bapak, ibu, saudara-saudara yang ingin ikut berlatih, silakan datang berlatih. PT MK Lontar terbuka untuk siapa saja yang ingin berlatih bermain tenis meja, dan PT MK Lontar mengadakan sparring kepada PTM-PTM Jakarta ini untuk menambah wawasan, menambah keakraban di dalam bermain tenis meja. PT MK Lontar terbuka untuk tempat persinggahan dari daerah-daerah seperti teman-teman kita dari Jambi, dari Jogja, mereka juga bermain di Kalontar, dapat kunjungan dari pemain di Pabel, dari PON Papua, Ibu Linda. PT MK Lontar selalu mengadakan kegiatan-kegiatan turnamen di tahun 2022 dan 2023 dalam rangka HUT Kalontar. Kita mengadakan turnamen divisi 7, 8, dan 9. Jadi khusus untuk turnamen tahun 2024, tunggu undangannya dari PT MK Lontar. Salam kenal dengan PT MK Lontar, dengan Pak Rian. Salam olahraga. Terima kasih.